بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي انعمنا بنعمه الايمان والاسلام Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa habibina wa kurrati a'yunina wa imamina wa qaidina wa syafi'ina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi ila yaumil qiyam amma ba'd Hadirin Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan di siang hari ini Kembali kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa sama-sama hadir melaksanakan kewajiban kita sholat duhu berjamaah. Dimana pada kesempatan di siang hari ini meskipun kita sudah ditinggalkan oleh 10 hari pertama awal bulan Zulhijjah dan tiga hari tashrik setelahnya. Tapi kita harus tetap ingat dan sadar bahwa kita masih berada di bulan yang dimuliakan yaitu bulan Zulhijjah salah satu di antara empat bulan haram yang dimuliakan di dalam Islam, yang mana setiap amal ibadah, kebaikan-kebaikan, dan juga sekaligus dosa dan maksiat dilipat gandakan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kita berharap mudah-mudahan Allah memberi taufik, istiqomahkan kita semua dalam kebaikan, dalam ibadah kepadanya, dan mudah-mudahan kelak kita diwafatkan dalam kondisi beragama Islam. Amin ya robbal alamin sekaligus kita juga berharap dijaga dari setiap dosa dan maksiat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita nanti di yaumil qiyamah menjadi ahli surganya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mengawali kajian kita pada siang hari ini karena karena masih dalam momentum bulan Zulhijjah mungkin masih layak untuk saya menyampaikan terlebih dahulu tahniah Idul Adha taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal kullu amin wa antum bi khairin kita berharap mudah-mudahan ibadah kita di awal-awal bulan Zulhijah termasuk ibadah kurban dan termasuk ibadah haji saudara-saudara kita yang mungkin hari ini sudah berada di negeri masing-masing ataupun dalam proses kepulangan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabruran wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan maqbula wa tijaratan lantabur. Dan kita yang mungkin belum berkesempatan untuk bisa berangkat haji mudah-mudahan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun-tahun yang akan datang bisa berangkat haji dan juga tentunya kita bisa diistiqomahkan untuk bisa berkurban setiap tahunnya. Amin ya rabbal alamin. Tapi jangan sekalian, Sedikit saya ingin bertanya, kalau ada hewan kurban yang belum disembelih, hari ini boleh nggak disembelih, Pak? boleh, tapi nggak sah. Jadi kalau masih, kalau ada yang pingin berkurban, karena kemarin belum punya uangnya, akhirnya baru bisa membeli hari ini, silakan aja disembelih, Pak. ya. Tapi tidak sah sebagai kurban, ya. Jatuhnya dia sedekah biasa. Baik, eh, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hari ini akan kembali membahas, ya, seri kajian fikih keluarga atau ahwal syaksi, ya, yang mana e, hari ini kita akan membahas secara khusus tema terkait dengan nikah-nikah yang bermasalah, ya, setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang e, klasifikasi pernikahan ya yang mana di dalam Islam itu nikah bisa dibedakan secara umum secara klasifikasinya menjadi tiga ada nikah batil ada nikah sah dan nikah fasid ya. jadi kalau nikah batil itu jemaah sekalian ini pondasinya nih pak pembagian tiga jenis pernikahan ini pondasi kita ber, e, menghukumi suatu jenis pernikahan di dalam praktek masyarakat kita ya jadi kalau nikah batil itu adalah semua jenis pernikahan yang semua ulama sepakat tidak sah. Maka konsekuensi hukumnya juga dianggap tidak sah, ya. Misalnya seperti anak yang lahir, kemudian hak waris, nafkah, dan seterusnya itu tidak berlaku. Sedangkan kalau nikah sah adalah nikah yang semua ulama sepakat, sah. Dan kalau nikah fasid adalah pernikahan yang ulama berbeda pendapat, melahirkan polemik, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Nah, kenapa saya ingin awali dulu dari tiga klasifikasi ini, jemaah sekalian, yaitu nikah batil, sah, dan fasid. Karena yang kita maksud dengan nikah-nikah bermasalah yang kita akan awali dengan nikah beda agama ini adalah suatu jenis pernikahan yang hukumnya itu tidak satu, harus dirinci. Jadi istilah nikah beda agama itu Pak, yang dalam bahasa Arab disebut dengan nikah ikhtilafuddin, itu hukumnya nggak satu. Ya perlu dirinci jenis pernikahannya seperti apa. Ada yang masuk kategori nikah batil, semua ulama sepakat tidak sah. Ada yang masuk kategori nikah yang menimbulkan perbedaan pendapat. Maka disebut dengan nikah fasid. Nah makanya pembahasan tentang nikah-nikah bermasalah yang akan kita bahas hari ini dan beberapa pertemunya yang akan datang. Ini adalah satu persoalan di dalam pernikahan yang hukumnya harus dirinci. Ya. Tergantung bagaimana bentuk dari masalah-masalah yang nanti akan kita bahas dari nikah bermasalah ini. Nah sekarang kita akan bahas nih nikah beda agama ini bagaimana rincian hukumnya. Maka rincian hukumnya ini tergantung kepada bagaimana status agama dari masing-masing pihak yang melakukan pernikahan, ya. Jadi nikah beda agama ini bentuknya jemaah sekalian bisa kita bagi dalam dua bentuk ya, tergantung kepada agama yang dianut oleh mempelai istrinya atau mempelai suami, ya. Tentunya karena kita bicara dalam koti hukum Islam yang akan kita hukum ini adalah status seorang wanita yang akan menikah dia muslimah lalu menikah dengan yang berbeda agama atau laki-laki yang dia beragama Islam menikah dengan beda agama. Jadi kalau istrinya adalah muslimah ya calon mempelai wanitanya adalah muslimah maka hukum pernikahan beda agamanya jemaah sekalian jika dilihat dari dua sisi, agama di dalam Islam itu dibedakan menjadi dua, Pak. Pertama adalah agama musyrik atau disebut dengan non-kitabi. Dan yang kedua agama kitabi. Dan semuanya di dalam kacamata Islam disebut kafir. kita tidak usah mendebatkan, Pak, ini istilahnya mau kafir atau non-muslim. Ya, sebenarnya sama aja. jadi dua-duanya ini disebut dengan kafir. Karena Allah menyebutkan dalam surah Al-Bayinah, ya, innal kafaru, min ahlil kita biwal musyrikin, munfaqina hatta ta'tiyahumul bayinah ya, sungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik, nah jadi artinya pernikahan seorang wanita muslimah itu ada dua kemungkinan bisa dia menikah dengan seorang suami atau calon suami yang dia musyrik, ya, dalam istilahnya dalam istilah yang saya sebutkan non-kitabi bukan ahli kitab atau bisa jadi suaminya adalah ahli kitab, ya Ahli, eh, apa, suaminya ahli kitab dan yang disebut dengan ahli kitab jamaah sekalian semua ulama sepakat hanya dua agama dengan setiap dengan semua sektenya. Ya, yaitu agama nasrani dengan semua sektornya ataupun agama yahudi dengan semua sektornya ya. dan saya ingin tegaskan pak ahli kitab di zaman nabi sama ahli kitab di hari ini sampai hari kiamat sama ya, karena banyak orang kemudian sampai apa namanya kalau bicara tentang pernikahan dengan ahli kitab itu akan bertanya-tanya emang beda emang sama ahli kitab di zaman nabi dengan di zaman sekarang saya katakan sama pak sama apa pak sama sama kafir <laughs> jadi sama hukumnya gitu ya jadi ya enggak usah dibeda-bedakan walaupun bisa jadi tingkat kekafirannya mungkin berbeda ya tapi sama sama kafir kenapa karena surah al bayyinah yang tadi saya bacakan pak turunnya di masa siapa inaladina kafaru min ahli kitab wal musyrikin turunnya di masa siapa masa Rasulullah. Artinya kan di masa Rasulullah, Allah sendiri sudah menegaskan ahli kitab itu kafir gitu ya. Maka ini akan terus berlaku sampai hari kiamat. Ya, bahkan di dalam hadis Nabi Rasul mengatakan, Pak, sampai tegas Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, uh, kata Nabi s.a.w alaihi wasallam, "Ma yusma'u bi min hadhil ummah Yahudiyun au Nasraniyun walam yu'minu billadhi ursiltu bihi illa annahu min ashabin Kata Nabi SAW, tiadalah seorang pun dari umat ini yang aku diutus kepada mereka. Apakah sebelumnya beragama Yahudi atau beragama Nasrani, kecuali menurut ajaran Nabi Muhammad telah dihukumi kafir ahli neraka. Ya, kalau tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makanya Nabi juga pernah mengatakan dalam satu riwayat, Pak seandainya Allah Subhanahu Wa Taala nanti, eh, seandainya Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak mengutus kembali Nabi Musa, maka sungguh Musa itu pasti akan mengikuti risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nanti kalau menjelang akhir zaman Pak Nabi Isa Alaihissalam turun, beliau tidak membawa risalah yang baru. Nabi Isa nanti turun disebutkan dalam riwayat akan turun di Damaskus ya, satu masjid namanya Manaratul Ratul Baydok. Di situ Nabi Isa turun ketika bas pas berketepatan Imam Mahdi sedang mau sholat subuh dan Nabi Isa ketika turun Pak tidak membawa risalah baru, tapi mengikuti ajarannya apa Nabi Muhammad SAW yang saat itu uh, dipimpin oleh Imam Mahdi. Ya. Dan saat itu pas bertepatan dengan waktu subuh. Makanya ketika Nabi Isa turun, disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, Nabi Isa kemudian dipersilakan untuk menjadi imam. Untuk so, sholat subuh ini, Pak. Tapi kemudian Nabi Isa mengatakan, Anda lah yang pantas menjadi imam karena aku mengikuti ajaran Muhammad SAW. Ya. Tapi gak usah ditanya, Pak. ya Imam Mahdi nanti sholat subuhnya pakai kuno apa enggak, Pak. Ya. Nah, itu, tunggu aja nanti. <laughs> Ya Allah Alam ya karena tapi tapi para ulama katakan begini Pak kalau ingin kita mengetahui mana yang paling benar ya subuhnya itu kunut atau tidak kunut tunggu Imam Mahdi jadi Imam Sholat Subuh. Nah itu, itu ya. masalahnya kapan ini datangnya gitu kan nggak tahu gitu ya. Nah jadi uh, intinya ahli kitab ini di zaman Nabi ataupun sampai hari kiamat hakikatnya status hukumnya sama ya. Nah, begitu juga dengan laki-lakinya nanti jemaah sekalian ya. Wanitanya atau calon istrinya bisa jadi agamanya adalah ahli kitab ataupun non ahli kitab. Nah, tapi kita akan awali dulu dengan yang e, wanita. Jadi wanita muslimah menikah dengan non muslim, mau dia yang ahli kitab ataupun bukan ahli kitab, Pak. Semua ulama empat mazhab khususnya sepakat tidak sah. Termasuk pernikahan yang haram. Ya, karena tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an wala tunkihul musyrikiina hatta yu'minu abdu mu'minun khairum min musyriki dan janganlah kamu menikahkan ya wanita beriman jadi kalau Allah mengatakan Pak janganlah kamu menikahkan berarti ayat ini ditujukan ke siapa sebenarnya Pak Jangan kamu menikahkan wanita beriman kepada orang-orang musyrik. Berarti ayat ditujukan kepada kepada para wali. Ya. Jadi Allah berkata, "Wahai para ayah, wahai para wali, jangan nikahkan anak perempuanmu atau keluarga perempuanmu yang beriman kepada orang-orang musyrik, ya, sampai mereka beriman. Tapi kalau mereka tidak beriman, ya maka berlaku hukum larangan menikahi atau menikahkan ya wanita muslimah kepada orang-orang musyrik." Dan termasuk kata para ulama, Pak, dalam ayat ini termasuk musyrik juga adalah ahli kitab. Karena hakikatnya ahli kitab itu walaupun nanti punya hukum spesial ketika bicara tentang laki-laki, eh, tentang pernikahan dengan laki-laki muslim. Tapi mereka hukum asalnya sebenarnya juga disebut musyrik. Ya. Nah itu seperti disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran lah ya. Mereka mengatakan, misalnya Allah berfirman. Innal, uh, innallaha Telah kafirlah orang yang berkata Tuhan itu satu di antara tiga oknum. Nah tentu ini sekali lagi Pak, ini kita bisa dalam konteks iman kita ya. Kalau misalnya ada saudara kita yang kemudian uh, apa, menyaksikan apa yang saya sampaikan ini, ya mereka harus menghormati keyakinan kita. Sebagaimana kita pun menghormati keyakinan keyakinan mereka. Ya. Baik, ini dari sisi wanitanya. Jadi kesimpulannya jemaat sekalian, wanita muslimah siapapun laki-lakinya mau dia apapun agamanya kalau bukan muslim, maka dia adalah dilarang untuk menikah. Saya eh, mau maksudnya jemaat sekalian. So, Tadi saya sebenarnya ingin mengawali dengan satu pembahasan uh, terlebih dahulu yang kita maksud Pak nikah beda agama di sini adalah pernikahan yang melahirkan perbedaan yang disebut dengan din. Ya, sebenarnya saya ingin tegaskan dulu Pak, perbedaan dalam beragama itu ada tiga istilah. Pertama ada perbedaan yang melahirkan din. Misalnya di dalam Al-Quran cukup banyak beberapa ayatnya ya. Lakum dinukum waliyadin inna dina indallahil islam. Waman yabta ghairal, ghairal islami dinan ini perbedaan yang melahirkan din. Ya. Maka perbedaan yang melahirkan din ini, Pak, konsekuensinya cuma dua. Antara muslim atau kafir. Ya. Tapi jangan sampai kita menghukumi lakum dinukum waliadin ini, Pak, pada masalah-masalah di antara sesama umat Islam. Ya, misalnya tadi, seperti tadi kita contohkan, Pak. Kita misalnya, nggak apa-apa kita beda pendapat tentang masalah kunut subuh. Ya, silakan yang kunut-kunut, yang tidak-tidak. Karena lakum dinukum waliadin. Nah, benar nggak ayatnya tuh Pak? <laughs> yang nggak benar ayatnya ya. Karena lakum dinukum waliyadin diawali dengan kuliah ayuhal kafirun. Ya, masalah kuno tidak ada kafirunnya di situ gitu ya. Nah, yang kedua, perbedaan beragama yang melahirkan firqoh. Ya, firqoh ini nanti konsekuensinya antara dua. Ahlu sunnah dan ahlul bid'ah. Tapi ahlus sunnah ataupun ahlul bid'ah Pak, semuanya masih dalam lingkup umat Islam. Misalnya seperti kelompok-kelompok ya, di luar Ahlus Sunnah seperti Syiah ya, yang ada di Iran misalnya. Atau Ibadiyah yang ada di Oman yang sekarang masih eksis secara komunitas gitu ya. Mereka ini Pak, karena mereka masih bersyahadat ya pada Allah dan Rasulnya maka tetap kita hukumi sebagai Muslim. Tapi kalau di luar uh, akidah mereka menyimpang dari pemahaman Ahlus Sunnah kita sebut Ahlul Bida'ah. Makanya kata Imam Al-Abul uh, Al Bako Al-Kafawi, Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Quliyat, "Al-mubtadi'u man khalafa ahlussunnati i'tiqadan." Jadi definisi ahli bid'ah itu Pak adalah man khalafa ahlussunnati i'tiqadan, yang menyelisihi akidah dan keyakinan ahlu sunnah wal Jamaah. Tapi jamaah sekalian, masalahnya di masyarakat kita itu kadang menggunakan istilah ahli bid'ah itu bukan masa bukan hanya dalam masalah akidah, sampai kepada persoalan fikih pun disebut ahli bid'ah di situ. Nah, ini yang kurang tepat. Untuk perbedaan yang ketiga, antara sesama umat Islam, tapi bukan wilayah akidah, wilayah fikih. Nah, istilah untuk menyebut perbedaan ini namanya disebut mazhab. Nah, kalau mazhab nanti melahirkan Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, yang mana kalau untuk persoalan yang masih dalam ranah mazhab, zaman sekalian dilarang kita memvonis sesama saudara Muslim dengan tiga istilah. Takfir, bid'ah, fasik nah ini seperti yang dijelaskan oleh para ulama, salah satunya Imam Suyuti, di mana beliau mengatakan layun karul fufihi. tidak boleh kita mengingkari perbedaan fikih di antara sesama ulama yang melahirkan mazhab. Nah yang jadi masalah tadi sekali lagi saya, saya katakan pak kadang tidak sedikit umat Islam memfonis saudaranya dengan sebutan bid'ah, tapi pada masalah fikih. Nah ini yang jadi masalah. Silakan sih kita ingin memfonis bid'ah itu kepada sesama saudara muslim, tapi itu pada wilayah akidah, bukan pada wilayah fikih. Ya, misalnya tadi kita katakan pak di Iran ada kelompok namanya Syiah misalnya, kita katakan mereka ahli bid'ah. Ya, tapi kalau misalnya antara Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, apalagi nanti nih pak di bulan Muharram, ya ada perdebatan tentang apa penyambutan eh, hari besar. Tahun baru Hijriyah, gitu ya. Nanti di bulan Rabi'ul awal, Maulid Nabi, kemudian bulan Rojab, Isalmi, nah itu muncul aja tuh fonis-fonis bitah-bitah itu. Gitu. Nah ini sebenarnya kurang tepat digunakan, karena istilah bitah tidak bisa dipakai dalam wilayah fikih, ya. Kecuali kalau memang itu betul-betul penyimpangan, pak. Yang memang itu sudah keluar dari kesepakatan para ulama. Misalnya ada orang mengatakan salat itu sehari semalam cuma tiga kali, misalnya, pak. Nah itu kita katakan ahli bitah. Atau misalnya ada yang mengatakan salat itu gak perlu rukuk sujud, ya. Yang penting mazhabnya mazhab eling misalnya pak. Ya, mazhab eling itu pak mazhabnya orang yang kalau sholat itu cuma ingat aja pak. Karena mereka berpendapat Allah berfirman akhimis sholata lidikri. Ya dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti kalau sudah ingat waktu zuhur pak berarti sudah. Nah ini ini, ini alibita ini pak. Maka bisa kafir ini orangnya kayak gini gitu ya. Ada lagi yang mazhabnya unik nih pak dalam masalah sholat. Ada mazhab eling, ada mazhab mingkem. Oh, mazhab mingkem pak. Ah, itu nggak menggerakkan mulut. Ketika ditanya kok nggak baca al-fatihah, dia bilang, oh saya baca fatihah dalam hati. Nah, ini, kita katakan menyimpang ini. Ya. Nah, ini nggak disebut mazhab ya, kita nggak sebut mazhab, ini disebut menyimpang. Ya. Nah jadi sekali lagi yang kita maksud dengan nikah beda agama ini dari tiga konsep ini tidak masuk di dalamnya firkah, tidak masuk di dalamnya maz, mazhab, termasuk tidak masuk di dalamnya pak ormas Islam. Jadi kalau misalnya nih pak antara Muhammadiyah sama NU nikah boleh nggak pak? Ya boleh. mereka muslim gitu ya. Jadi nggak jangan nggak masuk kategori nikah beda agama ya. Nikah beda ormas nah itu boleh nggak apa-apa gitu, Pak. Tapi biasanya sih, Pak, kalau beda ormas seperti ini kadang ya kalau sudah ritual ibadahnya banyak berbeda, siap-siap aja berbeda. Contoh misalnya nih, Pak ya. Istrinya NU, Pak. Berarti berpendapat kalau disentuh dengan su oleh suaminya wudunya batal. suaminya Muhammadiyah. Kalau kalau disentuh nggak batal gitu kan. Nah ini kira-kira setiap hari debat nggak nih Pak? <laughs> nah, disinilah sinilah perlu adanya apa cara menghargai perbedaan itu diajarkan ya baik nah, jadi kita kalau bisa toleransi dengan orang yang berbeda agama dengan kita pak tentunya kita lebih layak untuk bisa toleran pada sesama muslim yang berbeda mazhab ya. tapi sekali lagi yang ingin saya tegaskan persoalan nikah yang kita bahas ini bukan wilayah firqoh, bukan wilayah mazhab, tapi wilayah agama yang disebut dengan din. Ya masuk kembali kita bahas ya Lalu bagaimana kalau yang menikah ini adalah laki-laki muslim ya Nah kalau untuk laki-laki muslim jemaah sekalian ada yang masuk kategori nikah batil ada yang masuk kategori nikah fasid nikah batilnya yang disepakati para ulama tidak sah adalah jika laki-laki muslim menikah dengan wanita non-ahli kitab Ya, misalnya laki-laki Muslim menikah dengan kalau di Indonesia misalnya Hindu, Buddha, ya termasuk eh, apa namanya agama-agama di luar Yahudi dan Nasrani. Maka untuk yang bentuk pernikahan seperti ini semua ulama sepakat juga tidak sah. Ya. Nah ini dasarnya soal baqarah 221. Wala hul musyrika minna. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Nah ini jadi pada tiga Jenis pernikahan ini Pak, wanita muslimah dengan laki-laki uh, non ahli kitab, wanita muslimah dengan laki-laki ahli kitab, laki-laki muslim dengan wanita non ahli kitab, semuanya pernikahan yang para ulama sepakat tidak sah. Nah, alantas apa yang dikecualikan? Yang dikecualikan jemaah ya, sekalian adalah pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab jadi yang dikecualikan di mana mayoritas ulama termasuk empat mazhab itu sepakat boleh laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab. Tapi ada sebagian pendapat jemaah sekalian seperti sahabat Ibnu Umar itu mengatakan secara mutlak nikah beda agama nggak sah. Dan rupanya Pak di negara kita kompilasi hukum Islam mengadopsi pendapat yang mengatakan mutlak tidak sah. Artinya tidak diakui negara. Tapi kalau secara fikih ada pengecualian menikah beda agama itu boleh yaitu antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Apakah agamanya Yahudi atau atau Nasrani ya. Nah, terkait dengan masalah ini Pak, pengecualian ini ada satu kisah menarik terjadi di masa Imam Al-Baqillani. Ya, ini saya sedikit cerita dulu Pak ya. Jadi di masa Imam Al-Baqillani itu Pak, ini seorang ulama besar ya, bermazak Maliki itu pernah diutus oleh Khalifah Abbasiyah untuk diskusi agama dengan Para rahib-rahib yang ada di Konstantinopel yang saat itu adalah wilayah apa Bizantium Romawi Timur. Ya. Sekarang Konstantinopel ini ada di mana Pak? Di Turki ya. Nah, jadi Istanbul sekarang. Nah jadi ada diskusi lintas agama itu Pak antara Imam Abu Bakar al-Bakillani dengan para rahib yang ada di Konstantinopel yang hari ini mungkin disebut dengan Kristen Ortodok. Ya. Nah lantas kemudian di antara para rahib ini tadi Pak ada yang mengajukan suatu pernyataan yang sifatnya menggugat. Islam ini kata mereka ajaran yang diskriminatif, tidak adil. Kenapa kok laki-laki muslim itu boleh menikah dengan wanita ahli kitab? Ya, karena dulu itu, Pak. Karena dulu itu ya pernikahan beda agama kayak gini kalau yang beragamanya apa namanya? yang laki-lakinya itu artinya arti gini, agama laki-laki itu di zaman itu lebih kuat secara power ya untuk bisa merubah agama istrinya gitu ya. Makanya mereka menggugat. Kenapa kok dalam Islam laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita Ahli Kitab. Sebaliknya, kok tidak boleh laki-laki Ahli Kitab, misalnya menikah dengan wanita Muslimah? Akhirnya dijawab oleh Imam Abu Bakilani. Yang diskriminatif itu bukan kami agama Islam, malah kalian. Kok bisa begitu? Nah, kata Imam al Bakilani, karena kami beriman kepada Nabi Nabi, Nabi Musa Alaihissalam, maka boleh laki-laki Muslim, eh, Muslim kami menikah dengan wanita Yahudi. Dan kami juga beriman kepada Nabi. Isa. Maka laki-laki muslim kami boleh menikah dengan wanita Nasrani. Lah kalau misalnya laki-laki ahli kitab kalian ingin boleh menikah dengan wanita muslimah kami. Ya berimanlah kepada Nabi Muhammad. Artinya? Artinya apa Pak? Maksudnya sudah selesai. Nah sekarang pertanyaan siapa yang diskriminatif? Jadi kita boleh menikahi wanita Yahudi, boleh menikahi wanita Nasrani karena kita beriman kepada Nabi-Nabi mereka. Ya. Jadi persoalannya persoalan ahli kitab itu pak kalau menurut saya persoalan ahli kitab itu bukan masalah bukan hanya masalah masalah Allah Subhanahu Wa Taala ya karena ada Yahudi dan Nasrani yang Tuhannya satu ya Unitarian namanya pak Yahudi itu Tuhannya satu Yahweh ya sebagaimana sekte Nasrani juga ada yang Tuhannya satu bahkan di, di di, Jawa Tengah itu pak ada gereja Isa Al Masih Tuhannya cuma satu mengakui Nabi Isa mengakui Isa sebagai Nabi tapi Kristen ya nah persoalan mereka itu cuma satu aja pak tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu aja masalahnya. <laughs> jadi kalau mereka melewati batas itu sudah mereka saudara beriman kita. Nah, tapi kalau misalnya mereka tidak mau beriman meskipun mengesahkan Allah tetap kita katakan ahli kitab. Nah jadi nah maka ahli kitab ini apa namanya eh, hanya dikhususkan boleh laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab. Nah dasarnya apa aja mas kalian? Dasarnya adalah yang pertama Ayat Al-Qur'an memberikan pengecualian, bolehnya seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab di dalam surah Al-Maidah ayat 5 Allah berfirman wal minal utul dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari ahli kitab sebelum kalian itu maksudnya boleh untuk dinikahi oleh laki-laki muslim. Nah, dan saya tadi tegaskan Pak, wanita ahli kitab ini sama saja mau di zaman Nabi ataupun setelah zaman Nabi boleh dinikahi oleh laki-laki Muslim. Kenapa? Karena fakta sejarah menginformasikan kepada kita ada beberapa sahabat mulia, Pak, itu nikah dengan ahli kitab setelah Nabi Muhammad wafat. Artinya keberlakuan hukum laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab itu bukan hanya di zaman Nabi saja, tapi juga setelah Nabi Muhammad. Contohnya ya, disebutkan dalam beberapa kitab fikih, di antara sahabat yang menikah dengan wanita ahli kitab setelah Nabi wafat adalah Khalifah Utsman ibn Affan. Ya, jadi selain beliau menikah dengan anak Rasulullah, Ummu Kutum dan Ruqayyah, beliau juga punya istri Pak yang saat itu masih beragama Nasrani, namanya Nailah bintul Farahfisa Al-Kalbiyah. Dan kalau kita membaca sejarah Pak, Nailah ini adalah seorang wanita yang ketika Khalifah Utsman akan dipenggal kepalanya oleh para pemberontak, nah, beliaulah yang mentamengi Khalifah Utsman sampai jari-jarinya terputus. Jadi Naila ini ketika Utsman mau dipenggal sama pemberontak, kita tahu dalam sejarah kan beliau apa diserang oleh pemberontak gitu ya. Nah Naila ini memasang tangannya hingga jari jarinya terputus. Ya. Tapi saat itu dia sudah Muslimah, sudah beragama Islam. Namun dinikahi oleh Khalifah Utsman dalam kondisi belum Muslim, masih beragama Nasrani. Begitu juga ada seorang Sahabat Nabi, Pak Sahabat Mulia Nabi yang bahkan pernah meriwayatkan dan pernah ikut sholat tahajudnya Rasulullah. Artinya Pak, kalau ada seorang sahabat pernah sholat tahajud sama Nabi Muhammad, Pak istimewa nggak? Istimewa gitu ya. Kalau sahabat sholat dengan Nabi lima waktu mah biasa. Ini tahajud loh Pak. Ya, bahkan sahabat ini Pak pernah meriwayatkan, aku pernah sholat di belakang Rasulullah SAW, satu rokaatnya beliau membaca tiga surat. Tiga surat ini bukan tiga kul, Pak. Ya, kalau kita tiga kul, Pak. Ini tiga surat ini, apa namanya? Surah Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Nah, nama sahabatnya adalah Huzaifah Al-Yamani. Beliau menikah dengan seorang wanita beragama Yahudi ketika di masa Umar bin Khattab, di mana umat Islam saat itu berhasil mengalahkan Kisro Persia dan menguasai ibu kotanya namanya Madain. Jadi kalau, kalau Bizantium timur itu, Pak, itu ibu kotanya Konstantinopel, ya Romawi Timur saat itu, sedangkan kalau Persia ibu kotanya namanya Madain, yang sekarang ada di Irak. Jadi saat itu dikuasai di masa Umar bin Khattab, nah Huzaifah kemudian menikahi salah satu wanita Yahudi di kota tersebut ya, di zaman Umar bin Khattab. Tapi jamaah sekalian, para ulama fikir juga mengatakan meskipun pernikahannya sah dan boleh Pak, hanya saja makruh. Artinya bukan berarti dianjurkan untuk laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab. Kenapa Pak? Karena secara hukum meskipun boleh tapi kurang etis. Ya, dan ini terkait Dasarnya adalah pernikahan yang terjadi antara Huzaifah dengan wanita Yahudi tadi, Pak. Karena di zaman Umar bin Khattab ketika beliau mendapati beberapa sahabat ada yang menikah dengan wanita Yahudi, Umar saat itu merasa ini sesuatu yang tidak layak dilakukan, apalagi ini dilakukan oleh para sahabat. Khususnya lagi, Pak, ini dilakukan oleh para sahabat yang apa namanya kedudukannya tinggi, yang memiliki keutamaan tersendiri. Salah satunya adalah Huzaifah, ya. Karena Huzaifah ini, Pak, adalah sosok sahabat yang punya gelar apa? Ada yang tahu pak. Gelarnya Huzaifah Pak. Nah, sahibu sirri Rasulullah Salam. Satu-satunya sahabat yang tahu list nama-nama orang munafik. Yang Umar bin Fotok, Abu oh Bakar aja gak tahu Pak. Dan makanya beliau bergelar sahibu sirri Rasulullah. Sahabat yang menyimpan rahasia Rasulullah SAW. Ya, makanya Umar bin Fotok itu setiap kali ada orang Madinah meninggal Pak. Beliau ngelirik Huzaifah ya. <gitulah> Jadi kalau Huzaifah kemudian ada orang apa meninggal mau disolati Huzaifah pulang, nah Umar gak ikut nggak ikut sholat pak. Tapi ini orang munafik ini. <gitulah> Tapi kalau Huzaifah ikut sholat, Umar ikut ikut sholat ya. Nah, dan akhirnya pernah juga suatu hari pak, setiap kali ketemu dengan Huzaifah, Umar nanya, ya Huzaifah, apakah aku termasuk di dalam list nama-nama orang munafik itu? Pak Umar bin Khattab. Sahabat Umar aja masih khawatir dengan imannya. Makanya bertanya kepada Huzaifa. Artinya ini bisa kita simpulkan Pak Huzaifa ini tokoh yang luar biasa. ya. Nah ketika Huzaifah ini Pak menikah dengan wanita Yahudi, Umar merasa nggak nggak senang. Ya akhirnya kata Umar bin Khattab kepada para sahabat yang menikahi ahli kitab, tolikha ceraikan mereka. Nah isyarat atau perkataan Umar Pak untuk mereka menceraikan mengisyaratkan bahwa pernikahannya adalah sah. Tidak mungkin ada perceraian kalau tidak ada pernikahan. Kan gak mungkin, Pak, ada orang mengatakan saya ceraikan pacar saya, kan gak mungkin gitu. <laughs> Jadi orang menceraikan itu kalau dia sudah nikah gitu kan. Nah, ketika Umar mengatakan ceraikan, berarti ini mengisyaratkan nikah ahli kitab di zaman Umar sebenarnya. Boleh dan sah. Tapi kenapa Umar minta untuk diceraikan? Ini alasannya ya. Akhirnya Huzaifa mengatakan, Syahduan haram. apakah Anda bersaksi bahwa pernikahan saya ini haram ya Umar? Ya, maka kemudian kau minta aku menceraikannya. Kata Umar, tidak. Aku tidak mengatakan pernikahan anda haram. Tapi hiya humroh. Tapi wanita ini peminum homer. Maksudnya adalah gini Pak. Dia wanita ahli kitab yang tidak mengharamkan homer. Sepertinya nggak layaklah Seorang sahabat kok punya istri minum minum homer. Ya, nggak usah sahabat Pak. Kalau kiai di pesantren punya istri minum homer gimana kira-kira Pak? kurang layak gitu kan. Nah tapi pak perdebatan antara Khalifah Umar dengan Huzaifah ini nggak nggak ada titik temunya. Ujung-ujungnya akhirnya Huzaifah tidak mau menceraikan. Hingga beberapa hari berikutnya tiba-tiba Huzaifah kemudian menceraikan istrinya yang Yahudi tadi. Lantas beberapa sahabat akhirnya bertanya kenapa anda tidak menceraikannya ketika diperintahkan oleh Umar. Nah, di sinilah Pak, perkataan Huzaifah menjadi dalil bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab sesuatu yang tidak dianjurkan. Kata Huzaifah, an yarana tu Amron la bagili. Aku tidak senang orang-orang melihat diriku melakukan sesuatu yang tidak pantas aku lakukan. Artinya beliau ketika dilihat e, masyarakat awam kok Huzaifah nikah dengan wanita ahli kitab ya meskipun itu boleh akhirnya menjadi contoh bagi mereka untuk mendahulukan ahli kitab daripada wanita muslimah apalagi Allah berfirman dalam Al-Qur'an wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah jadi sekali lagi kesimpulannya Pak nikah wanita laki-laki mus muslim dengan wanita ahli kitab itu boleh tapi sesuatu yang tidak dianjurkan. Ini kalau kita bicara fikih, Pak ya. Nah, namun para ulama yang membolehkan pernikahan seperti ini, Pak, mensyaratkan tiga hal agar pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab itu boleh. Syarat yang pertama adalah bukan wanita muslimah yang murtad ke agama ahli kitab. Jadi artinya, Pak, yang dimaksud dengan wanita ahli kitab yang boleh dinikahi oleh laki-laki muslim adalah wanita ahli kitab yang dia lahir dari didikan orang tua ahli kitab. Jadi bukan yang awalnya dia muslimah ya lalu kemudian murtad ke agama Nasrani atau Yahudi. Maka dalam masalah ini para ulama semua sepakat jika itu murtad itu tidak eh, sah pernikahannya. Tapi ini ahli kitab yang memang lahir dari keluarga ahli kitab ya. Syarat yang kedua jemaah sekalian, wanita ahli kitab yang dinikahi tadi muhson terjaga kehormatannya. Maksudnya sebelum dinikahi laki-laki muslim tidak pernah berbuat zina yang disebutkan dalam Al-Quran tadi. Wal utul min Dan boleh menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari golongan ahli kitab sebelum kalian. Dan syarat yang ketiga pak. Nah ini syarat yang harus menjadi pegangan laki-laki muslim. Kalau mau menikah dengan ahli kitab. Ada keinginan atau tekad untuk bisa mengislamkannya. Tapi dengan bukan dengan paksaan. Ya, lewat pengajaran-pengajaran yang tidak memaksa. Makanya kata Imam Al-Kasani jemaah ya sekalian, kata Imam Al-Kasani beliau mengatakan annahu jawwaza nikah al-kitabiyah li roja islamiha. Kata Imam Al-Kasani dalam kitab Badai as sonai dibolehkannya laki-laki muslim menikah, menikah dengan ahli kitab karena diharapkan untuk bisa sang wanita masuk Islam. Li anna amana anbiya'i fil jumlah. Karena mereka ahli kitab ini, Pak, sebenarnya banyak kesamaan-kesamaannya dengan dengan kita. Mereka beriman kepada para nabi dan kitab-kitab sebelum kita, maka kita pun beriman seperti mereka. Maka dekat hubungannya dan bisa membuat mereka masuk Islam. Tapi masalahnya Pak, kebanyakan hari ini laki-laki muslim nikah dengan ahli kita, Pak, tujuannya apa Pak? bahasa kita hari ini Pak, karena bucin. Ya. bucin itu apa? Karena buddha cinta ya. Karena cinta aku aja. mau mau agamanya apa aja saya nikahin gitu <laughs> ya. Padahal eh, dalam Islam tadi ayat yang mengatakan. Ku anfusakum kum naro. Itu menjadi dasar harus ada keinginan untuk menikah. Makanya eh, siapa Huzaifah tadi pak. Beliau kemudian menikah dengan ahli kitab. Lalu menceraikannya itu karena alasan salah satunya tidak berhasil. Apa, mengislamkan istrinya. Tentu dengan catatan tidak boleh memaksa ya, Ini karena Islam mengatakan la ikroha fidin. Oke, kita tutup Pak. Bagaimana kompilasi hukum Islam di negara kita mengatur? Inikah beda agama? Ini silakan dibaca di pasal 40, 44 dan 61 ya. Jadi saya baca secara cepat. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. A. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. Ya namanya disebut dengan Mahrum sementara. Jadi, mahrum sementara itu, Pak, bukan ipar saja ya, seperti yang lagi viral. Termasuk mahrum sementara adalah wanita-wanita yang punya suami. Dengan ya. kembali kita nikah, Pak, karena dia punya suami, ya. B, termasuk dilarang pernikahan seorang wanita yang masih berada dalam masa idah dengan pria lain. Artinya, suaminya menceraikan atau suaminya meninggal, tapi dia belum selesai idahnya. Nah, yang ketiga, Pak, C. Dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia ditetapkan dan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Ini menyimpulkan kepada kita, Pak, aturan di negara kita tidak melegalkan semua jenis pernikahan beda agama. Meskipun antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Ya, nah, karena di pasal 40 itu dikatakan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Berarti tidak beragama Islam itu siapa aja? Termasuk ahli kitab gitu ya. Jadi Artinya ini mengikuti pendapat sebagian kecil ulama. Pasal 44 seorang, Nah kebalikannya pak, seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Kebalikannya juga. Ya, jadi intinya nikah beda agama di negara kita tidak legal. Kalau dikata urusan agama ya. Dan yang terakhir tidak sekufu, tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau istilah fudin. Artinya Pak tidak sekufu itu maksudnya tidak setara, eh, tidak setara dari aspek eh, apa namanya status sosial itu tidak bisa menjadi alasan membatalkan pernikahan misalnya suaminya kaya istrinya miskin atau atau istrinya orang yang apa dari keluarga pejabat ya kemudian suaminya dari masyarakat biasa misalnya itu tidak membatalkan pernikahan yang bisa membatalkan pernikahan adalah kufu dari aspek perbedaan agama. Jadi artinya kalau misalnya kemudian sudah menikah secara beda agama tidak lewat aturan di negara kita, maka negara kita mengatakan ini nikahnya tidak bisa dilegalkan. Nah, jadi sekali lagi di negara kita ini pak, secara mutlak nikah beda agama dianggap tidak diakui. Ya. Tapi kalau dalam fikih masih ada pengecualian, ya kalau mau tetap menikah dengan wanita ahli kitab, nikahnya berarti jatuhnya nikah bapak, nikah sirri. Maka ini juga menjadi apa namanya e, catatan yang insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya jadi kalau ada yang mau niat nikah siri insya Allah kita bahas pak nanti bukan sekarang baik mungkin ini yang bisa saya sampaikan nyaman kalian ya karena waktu juga yang batasi kita mungkin kita cukupkan dan e, Mungkin ada pertanyaan, kita tutup. Mari kita tutup dengan doa kafaratu majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi